Ini adalah step pemasangan handrail. Step 1, lubangi fitting yang akan digunakan menggunakan mata bor diameter 9 mm. Step 2, marking area yang akan dibor untuk dipasang handrail. Step 3, dilakukan penguburan menggunakan mata bor diameter 11 mm. Step 4, dilakukan pemasangan base mounting handrail. Step 5, pasang rontup. Step 6, mulai pasang elbow corner. Pasang baut M8 x 80 mm. Step 7, ukur tinggi di mana lokasi tujuh yang akan dipasang. Pemasangan T-join dengan rontup. Step 8, pasang cross join. Step 9, pasang T-join. Berikut tampak akhir FRP handrail yang terpasang. Selesai.